Bersama saya di sini Mang Udin. Dan apa kabar semua Aliper dan Anda semua yang mengklik video ini, terima kasih. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit tentunya ya. Dan tetap stay at home, patuhi, taati himbauan pemerintah, kita lakukan long distancing. Kegiatan semua harus di rumah. Stay at home. Oke guys, jadi di dunia maya bahkan di YouTube sendiri itu viral ya mengenai grup Bimbo yang menyanyikan lagu Corona ini, dikatakan di situ 30 tahun yang lalu. Nah, di sini saya mau memberikan sebuah klarifikasi ya, saya mempelajari dan mengambil beberapa sumber bahwa ternyata lagu tersebut bukan lagu 30 tahun yang lalu. Memang betul, yang membawakannya adalah grup Bimbo. Hanya lagu tersebut adalah diminta oleh Kepala Kesatuan Tugas yang menyangkut mengenai COVID Corona ini untuk diciptakan. Akhirnya tercipta, dan itu lagu baru. Lagu baru yang dinyanyikan, baru selesai, kemudian baru meluncur. Jadi bukan 30 tahun yang lalu gitu. Ini klarifikasi ya, karena sumbernya ini sangat bisa dipercaya karena ini dari istrinya salah seorang pemusik dari personil daripada Bimbo itu tersebut ya. Jadi dari orang terdekat Bimbo yang memberikan informasi ini bahwa lagu itu adalah lagu baru. Jelas kalau yang namanya Tuhan izinkan pasti semua terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan semua tidak terjadi. Kita hanya menjaga, waspada dan tetap tentunya tetap percaya dan yakin kepada kita tadi dengar syairnya ya. Ini syairnya luar biasa banget. Ini menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada umatnya, menyadarkan kita
Lagunya memiliki makna yang sangat kuat, memiliki arti yang sangat luas, memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita untuk introspeksi dan evaluasi diri, untuk berbenah. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita doakan semoga virus ini akan cepat selesai dengan segera. Tuhan turun tangan dan Tuhan angkat semua virus ini dari bumi ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa tetap berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. View Channel.